What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Dan gue hari ini game highlights lagi dari tim nasional Putra kita yang akan berlaga di Asian Games. Jadi kemarin mereka melakukan scrimmage lagi melawan Pelita Jaya dan juga Satria Muda seperti beberapa hari yang lalu. Tapi kali ini bedanya kalau gue bilang mereka defense-nya bagus banget. Mereka hanya allow 47 poin, jadi cuma 47 poin aja Satria Muda dan Pelita Jaya. Jadi intensitasnya udah bagus banget nih untuk menghadapi Asian Games nantinya. Lalu pasti banyak banget pertanyaan, kenapa Firman, Valentino Wungan dan juga Abraham Damar gak main? Lalu juga kenapa ada Yaya di situ? Jadi Valentino Wungan itu cedera betis, tapi dia bilang udah 80% dan dia yakin hari Selasa bisa bermain saat melawan Korea. Sedangkan untuk Firman sendiri kondisinya sedikit berbeda, dia ada cedera di kaki, dia bilang agak sakit saat jalan, tapi dia bilang diusahakan semoga bisa sembuh hari Selasa dan dia bisa bermain di game pertama. Jadi kita doain aja agar kedua big man kita ini bisa bermain melawan Korea nantinya, karena kita butuh banget kedua pemain ini. Lalu untuk Abraham Damar Gerahita sendiri ada personal reason katanya, kalau harus ketemu dengan seorang pejabat, jadi dia harus pergi kemarin, tapi dia sudah bergabung lagi dengan tim nasional Indonesia. Lalu untuk Yaya, kenapa dia main? Karena kemarin timnas cuma punya 9 pemain, jadi coach Ito minta satu pemain agar bisa punya at least di bench 10 pemain untuk rotasinya dia kemarin. Jadi itu aja info yang ingin gue share kepada kalian guys. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga untuk komen apapun yang kalian mau, dan jangan lupa untuk dukung tim nasional kita yang akan mulai bertanding hari Selasa nanti di Hall Basket Senayan. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights.